Selamat sore Tribuners. Saat ini Tribun Padang tengah berada di Masjid Mujahidin. Masjid Mujahidin ini terletak di Jalan Juanda nomor 79 Flamboyan Baru, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Ini adalah penampakan luar dari Masjid Mujahidin. Tersedia juga untuk lahan parkir di depan masjid. Jadi untuk parkir sendiri di Masjid Mujahidin itu gratis dan tidak ada dipungut biaya. Setibanya di Masjid Mujahidin, teman-teman bisa meletakkan sendal atau sepatunya di tempat yang telah disediakan. Dan bagi penyandang disabilitas juga bisa menggunakan kursi roda untuk masuk ke Masjid Mujahidin. Ini kapan selesai dibangun nih Pak masjidnya Pak? Kalau secara umum dibuka kurang lebih sudah 4 bulan. Sudah 4 bulan ya Pak ya? Ini arsitekturnya dari mana sih Pak? Terinspirasinya gitu? Arsitekturnya dari ada yang kontraktornya dari Jawa. Dari Jawa ya Pak ya? Mungkin ada imbauan bagi yang ingin sholat ke sini Pak seperti apa Pak? Yang ingin sholat ke sini Pak? Kalau kini, kalau himbauan sih gimana ya, biar jemaah aja yang menentukan. Sebab ini kan juga ada fasilitas ini, ada kopi gratis, ada minum teh manis gratis. Sudah tuh kita tiap pada subuh ini sih kita juga melayani jemaah. Itu ada minuman teh tarik gratis. Jadi secara umumnya kami memang pengurus, tapi kami memposisikan diri kami di pengurus ini kadimul pelayan umat. Jadi kami berusaha semua sepakat dari seksi ketua, ketua harian, dan saya dengan WA, seksi dakwah dan pengawas harian dan pengurusian. Kami betul-betul memaparkan diri kami itu sebagai pelayan umat. Kami berusaha untuk memberikan gimana yang terbaik untuk umat, ramah tamah. Jadi fungsi masjid ini tidak sekedar untuk bersolat. Kita ingin membalikkan kitab masjid ini sesuai fungsi masjid yang sebenarnya. Sempurna, tapi berusaha pelan-pelan insya Allah. Nama Bapak siapa Pak? Saya, ya. Saya Muhammad Fuad. Muhammad Fuad, sebagai pengurus masjid ya Pak? Saya bagian pengawas dan sisi Allah. Terima kasih Pak. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.